2021. Adapun tindak pidana yang kita ungkap yaitu dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur secara bersama-sama di muka umum yang menyebabkan korban meninggal dunia. Adapun kronologis ya kasus penganiayaan terhadap korban ini terjadi pada saat hari Rabu tanggal 24 November sekitar pukul jam 16.00 tepatnya di Jalan Raya Cideres Gunung Kencana. Awalnya korban ya, berinisial RG ya, merupakan siswa dari SMK Setiabudi ya, SMK Setiabudi, di mana korban ini awalnya melakukan jalan-jalan ke daerah Gunung Kencana. Kemudian pada saat anak pulang berpepetan atau disusul sama para tersangka ini. Kenapa kamu ngelakuin itu, Dek? Jawab. Itu refleks, Pak. Gimana refleks? Refleks setelah diberhenti kan tidak mau berhenti, Pak. Memang niat ya? Enggak, Pak. Tadinya niat mau tawuran sama SMK Pandeglang, Pak. Terus? Cuma kan saya posisinya, Pak, digonceng ya. Yang ikut aja, Pak. Kamu punya dendam enggak sama korban? Kalau sama korban enggak, Pak. Kalau misalkan ke sekolah mah iya. Iya, Pak. Di kampus.